Video petugas Dishub Jakarta cekcok dengan pengendara mobil di pinggir jalan viral. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @jkatnews pada Rabu, tanggal 26 Januari tahun 2022. Dalam video tersebut terlihat seorang petugas berseragam Dishub sedang adu mulut dengan seorang pria. Dilansir dari tribunjateng.com, pria itu sendiri merupakan pemilik mobil warna kuning yang dianggap parkir sembarangan di pinggir jalan. Sebuah mobil derek milik Dishub juga terlihat di lokasi. Roda depan mobil tersebut sudah dipasang alat oleh petugas Dishub untuk dibawa dengan mobil derek. Dua wanita dari dalam mobil kuning pun ikut turun dan memberi penjelasan kepada petugas Dishub. Bahkan seorang anak perempuan dari mobil ikut turun. Aksi cekcok itu pun menjadi tontonan banyak warga.